Selain isu Pangeran William dan Rosenberry, inilah beberapa skandal keluarga kerajaan Inggris yang selama satu dekade bikin heboh dunia. Selama satu dekade ini, ternyata ada banyak skandal keluarga kerajaan Inggris yang sukses menyita perhatian. Setelah dilihat-lihat, paling banyak berasal dari Meghan Markle. Dan inilah beberapa skandal tersebut. Pertama, Pangeran Harry dan Meghan Markle turun tahta. Skandal yang cukup mengejutkan pertama adalah keputusan mundurnya Pangeran Harry dan Meghan Markle sebagai anggota kerajaan senior. Pasangan ini mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah berbulan-bulan refleksi dan diskusi internal. Kini keduanya bersama putra pertama mereka Archie tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Yang kedua, foto sitengan Thomas Markle. Sebelum pernikahannya dengan Pangeran Harry, Thomas Markle ayah Meghan melakukan hal yang cukup menyita perhatian publik. Dia membuat foto settingan seakan-akan dirinya tengah mempelajari tentang Inggris, melihat artikel tentang Meghan, hingga mengukur baju pernikahan putrinya itu. Selanjutnya yang ketiga, Thomas Markle bagikan isi surat Meghan. Pada bulan Februari 2019, The Mail on Sunday menerbitkan kutipan-kutipan dari catatan tulisan tangan yang panjang dari Meghan untuk ayahnya. Ternyata surat dari Meghan untuk sang ayah bukan bocor karena tidak sengaja, melainkan dibocorkan sendiri Thomas. Alasan Thomas karena dia ingin membela diri atas tuduhan yang banyak diberikan oleh orang-orang pada dirinya. Selanjutnya, Pangeran William dan Harry bertengkar. Sudah akrab sejak kecil karena saling mendukung satu sama lain, kabar pertengkaran keduanya membuat banyak masyarakat kaget. Sebelum menikah, Harry merasa Pangeran William tidak menyambut Meghan dan menerimanya di keluarga. Akhirnya, Harry memutuskan untuk tidak hadir di perayaan Natal Kerajaan tahun 2017. Selanjutnya, Kate Middleton tidak terlalu senang dengan Meghan Markle. Kabar yang mengatakan kalau Kate Middleton tidak terlalu senang menyambut kehadiran Meghan Markle di keluarga kerajaan juga bikin heboh. Sepertinya ini sudah jadi rahasia umum. Selanjutnya, skandal pelecehan seksual anak yang dilakukan Pangeran Andrew. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan Jeffrey Epstein, miliarder asal Amerika Serikat, ternyata membawa nama Pangeran Andrew. Korban yang bernama Virginia Robert Jeffrey bahkan mengaku kalau dirinya pernah dipaksa melakukan hubungan seks dengan Pangeran Andrew di London, Inggris pada tahun 2001. Pangeran Andrew adalah anak ketiga dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Selanjutnya, Pangeran Harry dan Meghan Markle berfoya-foya dengan uang negara. Karena sudah copot dari gelar sebagai anggota kerajaan senior, Harry dan Meghan tidak boleh lagi pakai uang negara. Namun beberapa kali tampil di muka publik, Harry dan Meghan dianggap masih memakai uang negara, termasuk untuk naik pesawat jet pribadi. Selanjutnya, baru-baru ini isu perselingkuhan Pangeran William dan Rosenberry begitu santer. Seorang wanita bangsawan bergelar Marchioness of Cholmondeley yang berada di bawah satu tingkatan dengan Duke atau Duchess ini mendadak namanya menjadi pusat perhatian. Isu perselingkuhan antara Pangeran William dan Rosenberry dikabarkan terjadi saat kehamilan anak ketiga Kate Middleton, Pangeran Louis yang lahir 23 April 2018. Dikabarkan pula Kate Middleton pun akhirnya berseteru dengan temannya tersebut. Seperti yang diketahui, Rosenberry merupakan teman dekat Kate Middleton yang dulunya seorang model. Majalah Intouch mengabarkan perselingkuhan ini pun sempat dibantah Pangeran William ketika Kate Middleton menanyakan langsung kepadanya. Namun ternyata isu ini bukanlah pertama kalinya terjadi. Ternyata keluarga kerajaan Inggris sejak zaman dulu sudah pernah diterpa berbagai skandal. Yang selanjutnya, Raja Edward VIII turun tahta demi janda. Pada 10 Desember 1936 silam, Raja Edward VIII menulis surat pengunduran diri sebagai Raja Inggris yang dilatar belakangi seorang perempuan bernama Wallis Warfield Simpson, seorang wanita kelahiran Amerika Serikat yang dua kali bercerai. Kisah cinta ini pun sempat membuat geger dan menuai banyak pertentangan. Selanjutnya, Putri Margaret yang kontroversial. Putri Margaret adalah adik perempuan Ratu Elizabeth II. Sang putri ini memang dikenal memiliki kehidupan glamor dan kontroversial. Ia kemudian menikah dengan seorang fotografer bernama Armstrong Jones pada tahun 1960.
Namun pernikahan tersebut akhirnya kandas dengan beragam isu tentang perselingkuhan, penggunaan obat-obatan terlarang, kecanduan minuman keras, dan kekerasan seksual. Selanjutnya yang paling menghebohkan dunia adalah perselingkuhan Putri Diana. Pada tahun 1995, Putri Diana mengaku berselingkuh dengan James Hewitt dan menimbulkan isu. Jika Pangeran Harry bukanlah anak kandung Pangeran Charles, namun hal tersebut terbantahkan saat Hewitt berbicara kepada media dan mengakui jika perselingkuhannya dilakukan saat Pangeran Harry sudah lahir. Putri Diana mengaku melakukan perselingkuhan dengan Hewitt selama 5 tahun. Dan yang tak lebih menghebohkan dunia lagi adalah skandal Pangeran Charles dengan Camilla. Perselingkuhan Pangeran Charles dan Camilla mulai terungkap saat sejumlah media mempublikasikan percakapan genit mereka tahun 1992. Masyarakat Inggris tentu saja geger dengan pemberitaan tersebut, sehingga banyak yang menyebutkan kasus tersebut dengan skandal Camilla Gate atau Tempengate. Apa yang dilakukan Pangeran Charles dianggap mencoreng citra kerajaan sebab keduanya masih berstatus menikah dengan orang lain. Selanjutnya, kisah cinta Putri Anne. Putri Anne merupakan adik perempuan Pangeran Charles. Ia menikah dengan seorang letnan bernama Meg Philip tahun 1973. Namun 12 tahun kemudian, sang suami tertangkap basah memiliki seorang anak dari hasil perselingkuhannya dengan seorang perempuan asal Selandia Baru. Pada tahun 92, mereka akhirnya bercerai. Di tahun yang sama, Anne kemudian memutuskan menikah dengan Timothy Lawrence, seorang staf kerajaan. Kedua buah hatinya tidak memiliki gelar tersangkut di nama mereka. Selanjutnya, skandal Sarah Ferguson. Pada Agustus 92, Sarah Ferguson, Duchess of York, tertangkap kamera jari kakinya berada di mulut seorang pengusaha Texas, John Bryan. Banyak media menyebut foto tersebut adalah foto yang memalukan. Sang putri kemudian mengumumkan perpisahannya dari Pangeran Andrew pada tahun 96. Skandal yang kedua untuk Pangeran Harry yaitu membuat geger publik dunia dengan melakukan pesta liar di salah satu hotel berbintang kawasan Las Vegas, Amerika Serikat. Pesta yang sangat pribadi sekali itu bocor setelah dua buah foto bugilnya dipublikasi TMZ, situs yang berlokasi di Amerika pada 2012 lalu. Pangeran Harry muncul dengan perempuan yang tidak dikenal saat berlibur di negeri Paman Sam tersebut. Beragam kontroversi lain yang dilakukan Pangeran Harry adalah mengisap ganja di usia sangat belia dan menggunakan logo Nazi di lengan bajunya tahun 2005 silam. Selanjutnya, skandal Kate Middleton yang bertengkar hebat dengan wanita yang diduga selingkuhan Pangeran William yaitu Rose Hanbury. Nama Pangeran William mendadak jadi perbincangan warga kota Inggris. Penyebabnya tak lain karena gosip perselingkuhan sang pangeran dengan seorang sahabat Kate Middleton, Rose Hanbury. Rumor sensasional yang telah mengguncangkan keluarga kerajaan selama kurang lebih setahun ini, lapor Daily Beast pada Selasa 8 April 2019 lalu. Dilansir dari Mercury News, salah satu majalah Amerika In Touch membuat sebuah artikel dengan berita utama William cheat on Kate with her friend. Tak hanya itu, artikel The Sun juga mengutip sebuah sumber yang mengatakan adanya perselisihan antara istri Pangeran William, Kate Middleton, dengan Rose Hanbury. Diketahui bahwa Kate dan Rose mengalami perselisihan yang mengerikan. Mereka dulu dekat tapi itu tidak terjadi lagi. Ada hal-hal menegangkan di antara mereka. Tidak ada yang mengerti bagaimana hal ini terjadi. Selama bertahun-tahun, kehidupan Rose dan Kate telah terjalin dalam banyak hal, kata sumber. Rumor perselingkuhan itu muncul dikarenakan sikap Pangeran William disebut terlalu ramah terhadap seorang wanita. Sosok Rose Hanbury sendiri merupakan salah satu anggota keluarga kerajaan dan juga kerabat dekat dari Pangeran William, sekaligus sahabat baik Kate Middleton. Dilansir dari beberapa sumber, seorang informan menuturkan ada rumor mengatakan bahwa William berselingkuh sejak Kate sedang mengandung. Desas-desus perselingkuhan Pangeran William diduga sudah terjadi cukup lama, yaitu sejak satu bulan sebelum Kate melahirkan anak ketiganya, Pangeran Louis, pada April 2018. Namun hingga kini pihak kerajaan belum angkat bicara mengenai persoalan ini.